Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama Tugas Enteng. Kali ini dengan aplikasi Google Apps Script pengumuman PPDB. Nah, kita di sini punya source code-nya, nanti bisa diunduh, di-download di link di kolom deskripsi. Nah, baik, di sini pertama kita punya data PPDB. Ini bentuknya Excel ya. Ini adalah data yang akan kita tampilkan nanti di pengumuman ya, data yang tentu kita sudah olah ya. Di sini ada nomor pendaftaran, nama, tempat tanggal lahir, diterima atau ditolak, jurusan diterima, di kelas apa. Ini nanti link PDF, nanti kita akan sematkan link ke pengumuman fullnya ya, versi PDF. Ini password untuk login ke aplikasinya. Nah, ini contohnya kalau di SMK ya, nanti bisa di ini apa, custom sendiri. Untuk SD bisa, untuk SMP, MTs ya bisa. Kemudian ada indeks, ada ini HTML, ada kode GS, Google Script-nya. Kemudian kita punya PDF yang nanti kita link-nya akan taruh di pengumuman. Oke, sekarang kita ke Google Drive. Nah, di Google Drive kita unggah dulu data PPDB kita ke Google Drive. Ini kita bisa buat folder ya di Google Drive. Nanti kita unggah hasilnya data PPDB. Kemudian di sini kita buka ya. Ini yang kita unggah formatnya Excel, sehingga harus kita simpan ke dalam format Google Spreadsheet. Nah, di sini ketika sudah terbuka itu ekstensinya .xlsx. Nah, kalau ada ini masih format Microsoft Excel, ini belum bisa kita tambahkan Google Script-nya ya. Maka harus disimpan, klik file, terus simpan sebagai Google Spreadsheet. Yang ini ya. Nanti akan terbuka tab baru. Sama, ini datanya sama. Tapi kalau yang satunya ini yang baru tidak ada .xlsx, sedangkan yang lama kita punya itu. Nah, biar nggak bingung, kita close aja dua-duanya ya. Di sini di folder yang kita buat tadi ada dua. Mana yang kita pakai? Yang tidak ada .xlsx-nya. Sehingga yang ini kita hapus biar tidak bingung. Nah, di sini data PPDB sudah ini Google Spreadsheet ya, kita buka. Nah, setelah kita buka, langkah selanjutnya di sini kita punya sheet data ya. Ini sheet-nya cuma satu, data ini. Langkah selanjutnya kita klik ekstensi. Terus di sini ada App Script. Nah, diklik. Nah, di App Script ini kita akan masukkan kode yang kedua, yaitu kode GS. Ini tinggal dibuka Ctrl A C ya, Ctrl A Ctrl C. Copy ya. Ini dihapus ya. Terus Ctrl Paste ya, Ctrl V. Kalau sudah, ini ada masih tanda merah di sini. Kita save aja ini, simpan project, atau Ctrl S ya. Ini sudah tersimpan. Kemudian kita copy index HTML. Nah, yang ini kita buka. Ctrl A Ctrl C. Ya, kita copy. Kemudian di sini kita buat tambah HTML. Nama filenya huruf kecil semua. Ya, index gitu. Nah, ini kita hapus. Oh ya, ini projectnya belum ada judul ya. Bisa kita juduli dulu lah. Nah, misalnya gini, ganti nama. Ini yang bagian atas ya, project judulnya. Ini kita hapus dulu, Ctrl V ya, paste. Nah, ini kodenya sudah kita paste. Langkah kedua ya, itu. Langkah selanjutnya di kode GS, kita harus mengganti sheet ID. Nah, sheet ID yang ada di sini ini salah ya. Bukannya salah, ini tidak sesuai dengan spreadsheet yang akan kita pakai. Sheet ID-nya yang mana? Kalau kita klik URL di link di atas, di sini address bar ini, setelah tanda D garis miring, nah ini kita copy sampai sebelum garis miring edit, kita copy. Setelah kita copy, kita pastekan di sheet ID di sini ada dua. Kemudian Ctrl S, kita simpan ya, cocokkan lagi, dilihat ya, sudah benar. Nah, setelah kita kaitkan antara Google Script sama spreadsheet,
Langkah selanjutnya Google Spreadsheet ini Google Apps Script ini kita akan lakukan deployment. Klik deployment baru. Kemudian kita pilih jenisnya adalah aplikasi web. Deskripsinya kita kasih angka 1 aja. Jalankan sebagai saya. Yang memiliki akses adalah siapa saja. 1, saya siapa saja. Terapkan. Ini minta akses, izinkan. Kemudian terbuka choose an account, klik aja. Kemudian di sini Google Assistant verified, klik advanced, terus paling bawah go to pengumuman, unsafe. Terus allow. Nah, kalau sudah, deployment baru akan menampilkan link aplikasi web. Kita salin ya. Terus selesai. Nah, kalau sudah kita salin, kita coba paste, kita buka. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini tampilan pertama adalah countdown ya, atau hitung mundur menuju pengumuman. Kita close saja. Kita akan edit. Editnya adalah di index. Kalau mau melihat perubahan, itu harus kita deploy lagi setelah kita edit. Tapi kalau mau melihat perubahan setelah kita mengedit langsung tanpa deployment baru, klik aja deployment uji. Ya, ini gunanya kalau kita mau ngedit-ngedit biar fix dulu, nanti kalau sudah fix baru kita deployment baru. Nah, ini masih tampil jam countdownnya atau hitung mundur. Nah, cara rubahnya di mana? Kita ke bawah di index ini. Nah, di sini ada setting, silakan edit. Nah, di sini bisa diganti ya nama SMK-nya, terus judul 1 itu ketika tampil ini ya, menuju pengumuman tampil jam ini. Judul 2 ini pas mau login. Judul 3 ini kalau sudah tampil hasil. Nah, di sini ada waktu akhir. Nah, waktu akhir di sini adalah 30 Juni 2023. Nah, kalau ini tanggalnya dirubah misalnya 3 Juni ya. Terus di save, itu nanti di sini akan kita refresh. Akan hilang jamnya, menampilkan login ya. Nah, jadi rubahnya di sini. Nah, kalau di sini ada status hijau, itu nanti status yang peserta diterima, itu tulisan diterimanya akan hijau. Ini tinggal diisi saja tadi status hijau diterima. Kalau dengan kata-kata lain boleh, tapi yang penting taruh di sini di status hijau. Biar nanti kalau yang diterima itu dapat warna hijau tulisannya. Ini untuk ke bawah tidak usah diedit karena isinya fungsi-fungsi JavaScript dan juga pemanggilan atau eksekusi dari Google scriptnya. Ya, cukup edit itu aja. Kalau mau edit logo, cari aja di sini body ya. Nah, ini kalau loading ini untuk mengubah tampilan loading yang muter-muter itu loh. Nah, ini bisa diganti nanti. Kalau logo, cari aja ini. Ini diganti dengan URL gambarnya dari logo sekolah kita. Kalau di sini kan gambarnya Jawa Tengah. Nah, untuk ubah background warna di styling ya, terutama di body ini yang background color ini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Sekarang kita coba login. Kita login pakai yang ini ya, PPDB1. Passwordnya P1. Kita akan coba login. Penulisan harus sama ya, sesuai dengan data besar kecilnya yang ini. Nomor daftarnya sama password. Kalau sudah kita login. Nah, di sini loading data. Ini statusnya diterima untuk calon siswa 1. Nah, kita cari calon siswa yang kedua. Di sini statusnya tidak diterima jadi merah. Nah, kalau yang tadi diterima kan hijau ya. Ini kalau di refresh atau di reload itu tidak usah masukin username lagi atau nomor tadi. Otomatis masuk ke akun kita ini, tersimpan. Ini data kalau saya buat di sini sampai
1000 siswa ya, 1009 kalau kita masuk. Nah, seperti ini 1009. Nah, ini bisa. Nah, sekarang kita mau masukin PDF. Biar login dulu. Kita kalau masukin PDF ada di sini ya drive-nya. Kita masukin ini PDF-nya. Kita unggah. Terus kita share dulu, bagikan. Nah, kalau bagikan di sini ganti siapa saja. Terus disalin ya. Selesai. Kemudian masukkan di sini Excel-nya di spreadsheet ya, di paste saja. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, sampai yang terakhir ya, siswa terakhir, calon siswa terakhir. Nah, di sini kalau sudah, coba kita refresh ya. Jadi semula itu tadi tidak ada linknya, semula nggak ada linknya. Nah, setelah kita tambahkan ada linknya ya. Nah, ini jadi kalau mau diisi link nanti akan muncul. Kalau tidak ya nanti tidak akan muncul ya. Setelah itu nanti kan pendaftar akan ngeklik ya. Nah, dia akan membuka tab baru ya. Nah, di sini hasil dari yang tadi kita unggah ya. Nah, seperti ini bisa lihat apa ya, jurnalnya atau urutannya. Nah, itu ya untuk aplikasi pengumuman PPDB ini. Bagi yang mau memakai, silakan bisa download di link deskripsi. Linknya ada di situ, download tanpa password, bisa dipakai. Terima kasih, sampai jumpa. Tugas Enteng.